jelas ni Khairil something-something lah nama dia. Apabila dia mencabar Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata kalau PRN ni kerajaan perpaduan kalah, dia minta Zahid Hamidi berundur. Okey? Tetapi sepatutnya pada Abah, dia patut tanya dia punya presiden lah. Sebab presiden dia tu pernah mencabar diri dia sendiri, mengatakan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri lebih daripada 100 hari, dia akan bubarkan PAS. Jadi apa komen Datuk berkaitan dengan cabaran Khairil, apa benar tak nama dia tu? Silakan Datuk. Terima kasih Tuan. Abah turun dulu. Kita kena tahu walaupun PAS ni dia mencabar ni, kenyataan-kenyataan dia ni mengikut apa yang menguntungkan dia saja. Kan? Contohnya bila mereka berkawan dengan DAP, dia kata kita wajib sokong DAP. Orang UMNO pun tak ada mengangkat bendera DAP macam diorang ni. Bukan main lagi. Tetapi bila hari ni UMNO bekerjasama dengan DAP, lain pula. Dia dah kata macam-macam sampai gambar Datuk Seri Ahmad Maslan diletak dengan hidung babi je. Kurang hajar betul dia orang ni. Inilah realiti puak-puak yang bertopengkan agama ni, yang menjadikan agama ni sebagai tunggangan dia. Kita kena faham bahawa puak-puak PAS ini, mereka ini juga manusia macam kita. Mereka ini bukan ulama yang meletakkan agama mengatasi duniawi, tetapi mereka ini adalah ahli-ahli politik saja. Dia juga buat mistake macam kita. Dia juga kadang-kadang meletakkan harta, tahta dan wanita mengatasi perjuangan daulah Islamiah dia, mengatasi perjuangan dakwah dia, tak macam PAS sebelum-sebelum ni. Ini kita kena boleh bezakan. Okey. Saya ucap jutaan terima kasih. Saya kena minta diri sebab ada tetamu yang menanti saya ni. Okey. Ada orang lain. Ada. Cuba check. Ya, okey. Satu soalan last. Tengok sini dok. Kita flashback balik masa langkah Sheraton. Okey. Kan masa tu kan UMNO dia macam nak angkatlah Muhyiddin Yassin ni jadi Perdana Menteri. Okey. Tapi saya nak tahu lah kenapa masa tu Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid Hamidi dia tak lobi diri dia untuk jadi Menteri Kanan ataupun Timbalan Perdana Menteri. Sebab kalau kita macam, sebab daripada situ saya tengok dia dah macam UMNO tu start bergolak daripada dekat situ. Sebab Muhyiddin dia ambil orang-orang yang dia tak ikut hierarki parti. Jadi sebab tu saya nampak masa UMNO dah start bergolak. Jadi sebab apa kan? Dia orang ke sebab Muhyiddin tak lobby dia kan? Ataupun memang masa tu Muhyiddin. Okey, dia macam ini. Siapa tadi nama? Najmi. Mi. Saya masa tu ni, saya membantah kerjasama antara UMNO dengan Tun Dr. Mahathir. Jadi lepas tu saya dipecat, jadi saya tak tahu apa yang berlaku ketika Sheraton, langkah Sheraton. Cuma apa yang pasti ni, bila kita bentuk kerajaan, bila Muhyiddin angkat sumpah, Datuk Seri Zahid telah menyenaraikan calon-calon untuk diangkat menjadi menteri daripada Barisan Nasional. Tapi tahulah kalau dah dasar penipu tu, bukan setakat tak bersyukur Datuk Seri Zahid 42 kursi, ketika tu diorang cuma ada 32 kursi, patutnya Datuk Zahid jadi Perdana Menteri, tapi kita bagi diorang jadi Perdana Menteri, kita bagi Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dahlah kita maafkan segala pengkhianatan dia, kita bagi jadi Perdana Menteri walaupun dia minoriti. Dia ada 32 kursi, 32 kursi tu pun curi 16 daripada UMNO, curi 9 daripada PKR. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri pun dia tak bagi pada Datuk Zahid. Menteri-menteri yang kita senaraikan pun langsung saudara yang diambil Anwar Musa, yang diambil Dr. Samsul Anwar Nasarah, Dr. Nuraini dan Ismail Sabri. Empat orang je.
Yang lain tu semua senarai dia sendiri. Yang menyenaraikan Khairi Jamaluddin contohnya, Mak Enon. Mak Enon ni dulu susah kebal kepada Muhyiddin Yassin. Mak Enon yang menyenaraikan si KJ. Kemudian adalah beberapa orang yang diambil, Isyamuddin Tun Hussein, Adham Baba, Halimah Siddiq. Ini bukan melalui parti. Mereka bukan jawatan utama dalam UMNO di peringkat pusat. Ini Muhyiddin sendiri yang pilih. Timbalan Menteri pun sama juga. Banyak orang Isyamuddin Tun Hussein pada ketika itu. Ini kita kena faham lah . Itu sebabnya kerajaan dia tak bertahan lama. Sebab dia tidak pandai menghormati rakan sepasukan. Awal mukadimah dia pun dia dah khianat UMNO. Dia dah khianat Presiden UMNO yang memberikan peluang untuk dia menjadi Perdana Menteri. Itu sebab dia tak lama. Kalau masa yang lepas PRU15 itu, kenapa dia tak nak bincang dengan Datuk Seri Zahid? Katalah macam, okay, katalah Pakat Harapan itu kan dia buat, dia bincang elok-elok, dia panggil. Dia Datuk sebenarnya, perbincangan tu berlaku. Cuma dia tarik Isyamuddin seorang. Dia tak nak pakai Datuk Zahid, dia tak nak pakai. Dia tidak nak pakai Ismail Sabri pun dia tak pakai. Dan mereka ni, dia tak nak bincang langsung dengan kita. Tapi Datuk Seri Anwar nak bincang. Dan bila Perikatan Nasional dititah untuk bekerjasama dengan PH, dia tak nak. Maka mudahlah untuk tuanku mencadangkan supaya BN pula bekerjasama dengan PH. Maka akhirnya kita telah bersama dengan PH. Dan sebelum kita bekerjasama tu, kita ada 10 perkara kita tanya dengan PH, terutamanya 4 perkara utama. Apa pendirian DAP tentang kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan hak istimewa orang Melayu, kedudukan raja-raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan raja-raja Melayu. Dan Anthony Lok jawab dengan mudah, DAP punya pendirian kita akur dan tunduk kepada perlembagaan persekutuan dan kontrak sosial. Dan kemudian ada 10 perkara tu, semua sekali setuju. Baru kita tanda tangan untuk kerjasama. Tapi masa berbincang, last sekali, bila mereka tak boleh bentuk kerajaan, barulah mereka sibuk nak panggil pemimpin kita pergi Hotel St. Regis, nak berbincang. Dan bila berbincang ni, tak ada perjanjian. Dia tak nak buat perjanjian. Semua nak main janji mulut. Kalau kau ni jenis penipu penyamun, siapa nak percaya dengan janji mulut kau lagi? Betul tak? Itu sebabnya kerjasama dengan PH itu akhirnya termeterai berbanding dengan kerjasama dengan Perikatan Nasional. Tokoh besar tu, nama Khairi Jamaluddin tu, KJ tu, dia mungkin satu tokoh besar, mungkin dia akan boleh membawa kita, banyak penyokong kita akan support dia tu. Kita tak nafikan bahawa Khairi Jamaluddin memang tokoh besar. Tapi kalau tokoh tu besar mana sekalipun, bila time pilihan raya, dia menyeru orang untuk membenci parti kita. Dia sebut parti kita ni nak pilihan raya lagi 5 hari ni. Dia sebut parti kita ni parti yang sakit. Dia sebut parti kita ni parti yang sesat. Sehinggakan kawan-kawan lain yang bertanding patut-patut boleh menang, tiba-tiba 5 hari akhir tu jadi kalah. Jadi tokoh besar macam mana pun tak guna. Kalau perangai macam tu. Sekarang ni dia dalam persimpangan. Sama ada nak menunggu sehingga dia diterima balik sebagai ahli UMNO ke, ataupun dia berhijrah ke Bersatu. Saya yakin kalau dia tidak di bawah pengaruh benda-benda yang pelik,
dia tidak akan menyertai Bersatu. Dia tentu akan bersabar banyak. Saya yakin. Tapi ada hari-hari tertentu kan, terutamanya bila dia pakai cermin mata gelap dia tu. Dia tahulah. Kadang-kadang ayat yang keluar dari mulut dia tu ayat daripada orang yang tak berapa nak nak straight. Jadi kita tengoklah, kita tengokkan. Saya yakin dia tidak akan bersama dengan Perikatan Nasional. Kalau dia dah putus harapan dengan UMNO pun, paling tidak pun dia akan menyertai PKR sesuai dengan jiwa dia. Takkan dia nak masuk PAS jadi mursyid PAS ke? Betul tak? Okey, Dato', terima kasih. Okay. Saya berharap satu soalan akhir daripada Abah. Abah. Terima kasih Dato'. Okey. Okey, assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Sudah terang lagi bersyudu Dato'. Ya. Atalikas. Atalikas secara terang-terangan sudah menyertai Perikatan Nasional. Sudah pergi ke studio yang berkaitan dengan Perikatan Nasional. Dan gambar beliau disenang-seli dengan host-host yang berkait dengan Perikatan Nasional ni. Soalan apa yang pertama apakah tindakan dari pihak UMNO? Sebab beliau masih kata dia ni orang UMNO. Jadi kami ni Datuk yang di Pakatan Harapan ni, kita nak kenal siapa lawan, siapa kawan. Sebab macam sekarang kita dah berkawan dengan Barisan Nasional, orang UMNO of course lah kawan kita. Jadi kalau dia mengaku UMNO Datuk, kami nak serang ni pun kena fikir dua kali kan ni. Saya selaku pengarah komunikasi UMNO memberikan lesen untuk Abah menyerang Atan dan Zam Yahya. Sebab dua ni memang dah belah Perikatan. Perikatan, sorry. Dua ni dah confirm dah. Memang Perikatan.